Sarya, kebiasaan banget lah pernah bangunin istrinya. Marah gak ya Mas Sarya? Tidak mungkin lah, kan dia udah jadi suami gue. Biar bagaimanapun saya di sini adalah dosen kamu. Kenapa sih cakep banget? Kenapa juga dia tiba-tiba harus datang sih? Siapa sih itu orang? Ngapain sih nabrak-nabrak? Kamu tuh manusia, bukan bom-bom kar. Ceper sama. Kamu cemburu ya? Saya cemburu. Ngapain saya cemburu sama cewek yang lebih tua? Karin itu sahabat saya. Saya juga dulu sama Tristan sahabatan, ya ujung-ujungnya pacaran. Tadi siapa namanya? Karin. Siapa nama panjangnya? Kafan ya? Kok jadi Kafan? Karin Kafan. Soalnya kan dia lebih tua, pasti dia akan lebih penyakitan, terus mati duluan. Inget gak boleh ngomong gitu. Ya terserah saya, mulut-mulut saya. Emangnya masih ada ya cowok sama cewek sahabatan murni? Oke, gini. Justru itu poinnya. Saya sama kamu itu bukan sahabatan, tapi langsung nikah kan? Ya gak bisa disamain sama kita dong mas. Kita kan dijodohin, terus tiba-tiba jodoh. Kalau saya sama Tristan kan gak jodoh. Ya itu maksud saya. Justru itu, oke? Saya itu berjodohnya sama kamu, bukan sama Karin. Makanya saya nikahnya sama kamu, bukan sama Karin. Karena saya cintanya sama kamu, Inggit. Bukan sama Karin. Oke? Oke. Saya bikinin satu lagi gak? Satu porsi lagi. Kak. Yakin? Oke. Mas. Tapi menurut Mas dia cantik? Ya kayaknya cuma orang yang penglihatannya buram aja sih yang bilang dia gak cantik ya. Ih, Mas Arya! Jangan membawa masalah di rumah ke kampus. Tapi kenapa sih harus saya terus yang ngerti? Saya gak bilang kamu harus selalu ngerti saya. Tuh. Ini ngangkat dulu. Inggit yang aku kenal ya, perempuan yang tegar, pemberani, dan pandangan aku terhadap kamu gak pernah berubah. Mas Arya. Oh, kamu jangan mancing ya. Kenapa sih mau mancing-mancing? Kita telat. Saya sudah perhitungkan. Berarti mas gak lama kali ini. Oh, gak sopan. Barang, udah lah, ayo. Aku nanya serius. Gak lama. Jadi gak lama.